Tinjauan mata kuliah. Mata kuliah produksi media merupakan mata kuliah utama pada program studi S1 Ilmu Komunikasi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana cara memproduksi media cetak dalam bentuk surat kabar atau majalah, media audio dan audiovisual dalam bentuk paket program atau paket acara. Agar produksi media dapat berjalan dengan baik, maka harus disusun desainnya, mengolah input, melakukan editing, menyusun dan melaksanakan layout sampai menjadi dummy untuk selanjutnya siap diproduksi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan Anda dapat memproduksi suatu media cetak dalam bentuk surat kabar atau majalah, media audio, dan audiovisual dalam bentuk paket program atau paket acara. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan kompetensi-kompetensi khusus yang mendukung tercapainya suatu produksi media yang bagus. Adapun urutan kompetensi yang diperlukan untuk menguasai mata kuliah produksi media dituangkan dalam bentuk urutan modul sebagai berikut. 1. Mengenai media audiovisual. 2. Desain komunikasi visual media cetak. 3. Tata letak atau layout. 4. Produksi media. 5. Jenis produksi audio. 6. Praproduksi dan bentuk-bentuk media audiovisual. 7. Produksi media audiovisual. 8. Tata kamera, tata cahaya, dan artistik. Dan 9. Editing produksi media audiovisual. Manfaat setelah mempelajari mata kuliah ini adalah Anda akan mampu melakukan produksi suatu media-media cetak dalam bentuk surat kabar atau majalah, media audio, dan audiovisual dalam bentuk paket program. Petunjuk pelajar. Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikuti petunjuk belajar berikut. 1. Bacalah dengan cermat seluruh modul ini sampai Anda memahami betul isinya. 2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata lain yang Anda anggap baru. Carilah dan bacalah pengertian kata-kata tersebut dalam kamus yang ada. 3. Fahami pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar dengan mahasiswa lain atau tutor Anda. 4. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi, simulasi dalam kelompok kecil, atau kelas klasikal pada saat tutorial. Selamat belajar, semoga sukses!